Amin. Tong nyuara. Bongan te mawa beja. Te mawa beja. Gus bentang. Ulah ngecepan. Bongan te mawa titipan. Gusti mawa titipan. Stop, 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 stop. Ngaruksak lagu kamu. Kalau memang tidak pas sama musik jangan dipaksain. Lagu gitu mah harus santai atuh. Nih, dengerin Ece. minta serupanya Nayaga Dati. Itu. Jep angin ulah nyawara. Kalau menurut aku Maya mendingan gak usah nyanyi aja lah ya. Ini gak masuk, itu gak masuk. Sekarang mendingan pikirin nasib kita. Harga kacang, kedempet sama daging. Daging sekarang harganya mahal. Daging sekarang mahal. Mahal sekali sekilo sampai seabrek-abrek harganya. Apa ini pikirin masalah gitu? Pikiran mah hidup, bukan mikirin daging. Iya, hidup juga perlu daging. Perlu asupan-asupan untuk tubuh kita supaya tidak lunglai. Sudah, sekarang enggak usah dipikirin. Masalah harga daging mahal, kalau memang tidak terbeli, jangan dibeli. Percuma. Kalau kita dipikirin juga kalau enggak punya uang mah. Jangan sembarangan. Gini-gini juga saya mah punya uang. Tuh, lihat di rumah. 14 karung. Uang itu teh? Koral. Ya udah gak usah dipikirin. Tuh ada pemain doblang datang. Hey. Asik. Alah. Harga daging sekarang lagi mahal. Asik. Harga daging sekarang lagi mahal. Tapi jangan bingung, jangan susah, jangan bimbang, jangan gelisah. Di enakin saya. Bisa, boleh. Aduh. Ini kenapa ini ibu-ibu cemerut begini? Aduh. Aduh. Cedah muka mengkerut kayak karpet begitu, kenapa? Eh, jangan begitu, Le. Ini lagi bingung, ECT. Ikut bingung, mikirin daging. Ini gara-garanya sama ini si Tini. Emang harga daging kenapa, Tin? Sekarang teh lagi naik daging teh. Ece juga bingung naiknya naik kemana itu daging. Emang satu kilo berapa harganya? Ih sekarang mau sampai berapa? Udah nyampe ratusan lebih. Wah. Udah mau 300. 300? Ada yang 200. Aduh. Padahal mah dulu 2,5. Lebih murah itu mah. Aduh. Ya tenang aja tuh. Emang kenapa? Ganti aja tuh. Kita makannya vegetarian, sayuran makan. Iya, itu dia kan dicampur. Ada sayuran sama makanan supaya seimbang. Ibaratnya radio, ada mono, ada stereo. Mono dan stereo. Iya, itu sekali-kali mah tuh satu bulan lah gak makan daging gak apa-apa. Aku mah bukan apa-apa kalau gak makan daging 2 menit aja. Kenapa? Sanggul aja yang ngembang. Iya. Kebaya Ece kemarin Ece gak makan daging cepot. Ya gimana? Tiba-tiba kebaya Ece jadi loreng. Masa ada kebaya loreng? Ya mah suka ngarang aja si Tini mah. Suka ngarang si Tini mah. Daging. Aduh si emang. Wah selamat siang Mang. Selamat siang, terima kasih atas diberikannya waktu kepada saya untuk berbicara di sini. Iya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menghimbau kepada masyarakat bukan sekedar wayang. Betul. Yang ada di sini bahwasanya daging itu harganya mahal. Betul, Mang. Akan tetapi untuk meringankan beban para warga yang ada di sini, saya akan mencoba menjual daging ini dengan harga murah, yaitu satunya 100.000 saja. Silakan. Wah, itu teh satu teh sekilo, Mang. Ini satu ada sekilo. Oh ada sekilo? Ya. Wah berarti murah Tin, itu mah Tin. Nah ini jadi segini ini ada 4 kilo. 4 kilo berarti jadi, seberapa?
3,5. Iya. Iya. Ayo. Harusnya 400, Mang. Ece beli ah. Beli. Ya, silakan Ceda karena Ceda itu apa namanya? Salah satu gebetan saya. Aduh, syukurlah biarkanlah ini 4 kilo jadi 750. Sekali. Waduh. Terima kasih Lomang Oding, mending ngasih murah. Ya, tidak apa-apa. Itu saya kasih 800. Terima kasih. 800 ya. Dua siki. Oke, siapa lagi yang mau beli? Itu berapa kilo semuanya? Yang ini ada 8 kilo. Ya. Perasaan sama yang tadi? Beda, itu kantong kresiknya saja yang sama. Tapi isinya beratnya beda, berat yang ini. Ya, terima kasih. Dagingnya sudah diterima, jadi... Iya. Tadinya saya mau pergi, tapi mungkin ya. Kita akan sharing lah tentang masalah daging. Iya, iya. Ya. Cek mau di sini atau ini udah dapat daging gitu? Aku mau masak dulu ah. Iya tuh, masakin buat AA ya. Kang Sule, nanti aku masakin Kang Sule. Iya, tinggi. Kacau. Iya. Cek mau masak di mana di sini, Cek? Cek mau masak di rumah aja. Oh iya tuh, nanti masakinnya saya Cek, minta dikit. Iya, nanti Ece masakin buat semuanya lah. Oh, pokoknya. Terima kasih, Ce. Sama-sama. Ya. Mari, ah. Mari. Wah, si Mang jadi bandar daging sekarang, Mang. Alhamdulillah. Hebat, Mang. Saya mau pulang dulu, ah. Hah? Boleh, Mang. Well. Lakunya jacang ke my way. Membawa pesan. Will. Selamat siang, Mister. Selamat siang, Cepot. Selamat siang, Sule. Selamat siang, Mister. Selamat siang, Mang Oding. Selamat siang. Datang saya kemari, Mang Oding masih ingatkan dengan aku? Ya, masih. Mana itu pesanan saya? Pesanan apa? Pesanan apa, Mister? Saya tadi suruh beli daging. Daging? Ya. Daging sapi? Daging sapi. Berapa kilo? Semuanya ada 8 kilo. Saya mau masak, ada nenek saya datang dari Uganda. Katanya dari Belanda. Ini Mang Oding, itu teh daging tadi teh emang punya siapa? Terima kasih. Atas diberikannya waktu kepada saya. Pada kesempatan ini saya memang cukup bingung untuk menjelaskannya. Akan tetapi segala perbuatan harus berani bertanggung jawab. Apapun kita berbuat, kita harus berani mempertanggungjawabkan. Oh, berarti daging si Mister ini teh pantesan murah. Saya jujur, kenapa saya menjual daging itu? Terus terang, saya tidak perlu yang namanya uang. Saya tidak perlu yang namanya duit. Yang jelas, saya terpaksa. Terpaksa kenapa, Mak? Saya tadinya tidak mau menjual itu. Tapi karena Cepot yang sudah memaksanya, jadi saya terpaksa untuk menjualnya. Hei, Mang, siapa yang memaksa? Mang yang jualan, saya emang gak beli dari tadi juga. Saya yakin Mister tidak akan percaya dengan keputusan saya. Tetapi Mister lebih dewasa dibanding dengan saya. Tidak mungkin saya berbuat seperti itu. Saya tahu. Tolong diganti semua daging-daging itu. Wah, kacau. Saya nitip sama Mang Oding. Itu berapa, Mang Oding? 1.200.000. Wah, kenapa, Mister? Aduh, ini tuh gimana, saya Mang? Saya tidak mau tahu. Ah, kacau, pokoknya, Mang. Bayar sekarang juga. Weh. Kalau tidak, saya acak-acak ini semua. Sebetulnya saya pun dipaksa, Mister. Dipaksa sama siapa? Sama Mister. Sama saya? Iya. Yeah. Kalau begitu, Oding, semuanya ikut ke rumah saya, nanti itu daging biar saya yang ganti. Aduh, dari kamer. Aduh, kacau ini. Aduh. Ah, udahlah, yang jelas perbuatan seperti Mang Oding itu merugikan orang lain. Tapi ada sisi baiknya, Mang Oding jujur telah menjual daging itu. Akan tetapi tetap salah karena dia menyalahkan orang lain. Yang jelas, jangan lupa saksikan Bukan Sekedar Wayang setiap Senin hingga Jumat. Jam 2 siang hanya di net.